toilet. Enjoy the show and welcome to Gibbo! Merchandise, official merchandise pada dunia. Saya cari jersey-nya ini. Ketemu lagi di Darius Dona Jalan-Jalan. Dan kali ini seperti yang bisa kalian ikutin tadi, kita sudah di Qatar. Ini hari kedua ya. Kemarin kita recovery dulu karena lumayan capek, lelah, kurang tidur. Dan destinasi pertama yang kita datengin adalah Souq Waqif. Jadi ini pasar tradisional, betul. Dan ini di kawasan Doha Lama ya. Jadi kalau dilihat menuju ke sini, bangunan-bangunannya masih bangunan-bangunan gedung-gedung lama gitu. Karena gedung-gedung yang baru ada di seberang sana. Tuh, seberang sana. Nah, itu dia tuh. Baru nanti kita juga akan main-main ke sana, ke tepi pantai, ke Corniche juga. Tapi yang pasti kita akan explore dulu di sini, di pasar lamanya Doha, Souq Waqif itu namanya. Ya, hari ini lumayan panas, 31. Tapi ini ada di bawah bayangannya, jadi mataharinya udah agak geser di sana. Jadi lumayan adem. Ini ada es krim, ada tempat penjualan tiket kayaknya. Kita masih cari tiket buat nanti malam. Argentina main. Kita dapat tiketnya buat Prancis, guys. Oke, kita explore dulu. Cari yang
Juga panas. Shisha. Ada banyak shisha, guys. Ada banyak fans Argentina juga karena nanti malam Argentina main. Messi. Nah guys, kalau di belakang itu salah satu art statue dari seniman Prancis yang ditaruh di sini, di sentralnya dari Sukhwafik, Golden Thumb. Nah ini untuk memperingati the biggest success in sport history-nya Qatar tahun 2019. Oke, udah foto-foto di sana, udah lihat-lihat, tapi ini ramai banget guys, asli. Gila, nggak berhenti-berhenti dan makin sore, makin rame, makin padat. Semua orang ada di sini guys. Sebelum menuju ke stadion masing-masing ya. Malam ini tuh ada 2 game doang, 16 besar knockout pertama. Ada Argentina lawan Australia. Satu lagi Prancis lawan Tunisia berarti kalau enggak salah. Oh ya, yang pertama itu Argentina. Gua kehilangan rombongan guys. Di mana mereka? Udah mau sunset guys, udah jam 4:30. 4:30 di Qatar, di Doha. Ini kita ke kanan ke arah Fanfest, ke kiri kita ke Corniche. Ada Mane. Mane gagal main di Piala Dunia dan Senegal tersingkir. Enggak ya? Oke, jadi ternyata benar Senegal belum tersingkir guys. Senegal berhasil lolos bareng sama Maroko berarti ya, dua tim Afrika. Senegal akan melawan Inggris. Yang tersingkir itu Ghana, Tunisia. Nah, malam ini sendiri ada pertandingan selain Argentina lawan Australia itu ada Belanda Amerika guys. Ya udah, saya udah masuk 16 besar aja Piala Dunia, cepet banget. Oke, kita jalan kaki lumayan jauh ini. Seperti biasa kalau Piala Dunia, tapi di sini lebih ini ya. Dibandingin waktu itu di Afrika Selatan cuma ring 1 aja sebenarnya yang diperketat. Jadi area sekitar stadion, tapi di sini untuk mobil dan lain-lain kendaraan umum tuh agak-agak terbatas. Jadi ini mau ke Fanfest aja jalannya lumayan jauh.
Fun Festival. Yes. Kita main dulu ke sini guys. Terus sekali nih. Metro, Metro, West Bank Metro Station. Hello, hello. Welcome to Metro. Oke, kita masuk di line untuk masuk ke Funfest ya guys. Di sini dicek kayak kartunya sesuai ID kita atau enggak. Ada Metroman tadi nyanyi-nyanyi, tapi kayaknya bukan yang viral. Cuma banyak Metromannya. Nah, kita harus nunjukin lagi ke petugas. It means the football is about to start, and the evening is about to start, and it's the first day in the World Cup of the round of 16. Now it's serious. You lose. Guys, sudah jam 9 malam, kita geser dulu ke Kronis dari Funfest di sini. Belanda leading 2-0 dari Amerika di babak pertama. Dan kita ke Kronis karena di sana ada air mancur yang nyalanya itu tiap jam 9. Jadi kita mau ngejar, coba ngejar ke sana. Gua enggak tahu jalan ya, jalan kaki. Dan tadi kalau dilihat di screen ada ini ya, ucapan support buat Pele yang lagi kritis. Jadi dia lagi proses kemo, terus sesuatu terjadi sama proses kemonya. Jadi sekarang seluruh dunia, terutama dunia sepak bola lagi doain Pele, termasuk di Qatar. Jadi di sini ada satu gedung yang tiap malam itu jadi update live score.
tadi dilihat kan ada 2-0 Netherlands USA. Terus di situ juga doain Pele, semoga diberikan yang terbaik ya. Salah satu legenda sepak bola dunia. Doha. Gedung-gedungnya di Doha yang baru. Tadi perbatasan antara Qatar baru, Qatar lama. Keren banget ini di teluknya guys. Jadi ini sebenarnya jalan raya yang menghubungkan dua bagian kota di Doha. Di samping teluk ini ya. Tapi ditutup selama Piala Dunia. Jadi semua orang bisa jalan, padahal pedestriannya itu udah gede banget loh di tepi teluk. Cuma jalan rayanya pun ditutup, dua ruas jalan rayanya ditutup, pokoknya sekitar sini ditutup semua, nggak bisa diakses oleh kendaraan pribadi, sehingga kita bisa bebas jalan-jalan dan duduk-duduk, main-main, lihat tuh anak-anak kecil joget-joget tuh. Lucu banget, dikasih banyak tuh, ada yang main go-kart tapi pakai tenaga sendiri. Kayak Flintstone. Banyak food truck. Banyak food truck juga. Terus ada tempat duduk nih. Ada banyak tempat duduk juga buat makan, buat istirahat. Ini emang gede banget sih. Dari Funfest ke sini tuh kurang lebih hampir 1 kilo. Oh, tapi kalau jalan nggak berasa. Berasa sih. Berasa jauh. Ya? Jauh. Kita lagi nunggu air mancur. Iya, di sini air mancurnya jam 9. 9 malam. Seru ya. Di sisi sebelah sana tuh itu pemandangan City Light Qatar yang baru, gedung-gedung pencakar langitnya di sana semua. Teluk. Itu ada, itu kalau nggak salah lambang Piala Dunia ya di sana ya. Apa maskotnya? Pada lodoh, pada capek guys, pada capek, pegel jalan dari siang, jalan seharian tuh dikerjain sama Mas Chris. Masih nunggu air mancurnya lagi, sebentar lagi. Setelah itu kita akan nonton Argentina lawan Australia. Hi. So many of you! Were you waiting for me? Who's that? Oh, you're here for the show! Me too! I won't spoil it! Enjoy the show and welcome to Gibber!
Sampai hotel abis golnya Messi. Apa nih? Baru nyampe hotel guys. Mana replaynya? Ini seru banget ini pertandingan, lihat tuh. Camnya banyak banget, lihat guys. Argentina player cam, match multi cam. Ada yang fan cam. Fan cam, reaction cam, Australia player cam. Ada statistik segala macam. Okay, guys. Aduh, nih pas banget nyampe hotel. Pas gol lagi, cuma kelewat enggak dapat golnya Messi, tapi enggak apa-apa, nanti pasti ada replay-nya. Anyway, jadi tadi itu kita rencananya setelah nonton air mancur, kita mau ke stadionnya Argentina lawan Australia. Cuma walaupun kita enggak ada tiket ya, kita berusaha cari-cari tapi enggak dapat. Cuma ternyata jalannya lumayan jauh menuju ke metro itu lumayan jauh. Jadi akhirnya kita putusin untuk ya udah deh, kita nonton di kamar aja, karena kalau kembali ke fan zone lebih jauh lagi jalannya. Itu aja, kita sampai di metro itu jam 10. Jadi tadinya memang jalan ke metro itu buat menuju ke stadion Argentina lawan Australia. Cuma pas nyampe metronya udah jam 10, jadi gue pikir ya udah mulai juga gitu kan, buat apa kita ke stadionnya, dan pasti udah lebih sepi lah gitu. Dan karena bedanya juga 4 jam, jadi udah di Jakarta sebenarnya udah jam 2, dan ini baru hari malam kedua ya, jadi masih agak-agak jet lag. Dan akhirnya kita putusin buat balik ke hotel dan memakan waktu yang cukup panjang juga, setengah jam, karena ring A-nya di tepi teluk itu ditutup, terus ring B-nya banyak simpangan-simpangan yang pasti macet, jadi akhirnya muter lewat ring C. Nah, ring C-nya memang agak jauh, dan setengah jam kita sampai hotel. Dan kita nonton biar nanti selesai pertandingan bisa langsung istirahat, karena besok pagi rencananya kita mau datang ke beberapa stadion sebelum sorenya persiapan nonton Prancis ya. Kita dapat tiketnya Prancis guys, tapi nggak apa-apa. Pengalaman nonton Piala Dunia itu selalu luar biasa. Stadion salah satu yang paling dekat dari hotel kita di sini itu Stadion 974, dua kali stop naik metro. Pengen ke sana, terus mungkin ke 1-2 stadion lagi sebelum akhirnya sore kita menuju ke stadion tempat Prancis besok main. Oke, okay. Thank you udah ngikutin vlognya dari Sudona jalan-jalan di Qatar hari pertama di Doha. Seru banget. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan ikut nemenin kalian jalan-jalan virtual. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.